Ah, ya. Waalaikumsalam. Ah, ah. Hai, Cik Pak. Duit hantaran pun boleh tertinggal. Yelah, ibu apa salah guna? Mana dah tahu maknya simpan kat dalam almari. Itu pasal dia terubah. Sudahlah. Nampak-nampaknya lambatlah mereka sampai, ya? Lama, ya. Memang lambat. Ini aja lah, duduk aja. Tunggu aja lah. Kerja siapa yang bunyi? Ada peja. Wah. Apa? Pengantin lagi satu dah pit saya. Assalamualaikum. Nasib baik dah sampai, ya. Silakan. Eh, kenapa datang seorang? Mana ada lain? Maafkan saya, Pak Cik, eh. Ya, ya. Saya datang seorang aja, tak bawa rombongan. Kenapa? Ada hal apa? Boleh tumpah tanya, Cik? Boleh. Kadi Sulaiman ada kat sini? Ya. Ya, sajalah Kadi Sulaiman. Apa khabar, Tok Kadi? Apa baik? Ada apa hal? Oh, tak ada apa-apa, Tok Kadi. Saya ni sebenarnya abang pengantin kat West Coast tu. Bapak saya yang suruh jemput Tok Kadi ke rumah. Pasal orang dah ramai datang, Tok Kadi. Pengantin laki-laki pun dah lama tunggu kat sana. Haji Saman? Saya belum haji lagi. Saman pun. Encik Saman? Ya. Saya minta maaf lah, eh. Saya terpaksa menikahkan pengantin di sana dulu. Tak boleh ke Tok Kadi tunggu sebentar? Janjinya kan lepas maghrib. Ini dah lepas isyak. Paksalah saya pergi dulu. Habis Tok Kadi, bila pula awak nak sampai kemari nanti? Terpaksalah awak tunggu giliran awak yang penghabisan. Hai, malamlah tu. Ya. Kalau cepat saya habis, cepatlah saya sampai kemari. Ayolah. Cuba cepat jangan, ya. Apa lagi? Peja lagi? Ni. Tolong bagi-bagikan. Yang penting tu yang belum kahwin. Kalau nak tempah saya, tempahlah cepat-cepat. Kalau lambat, melepas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya balik dulu, Encik. Ya. Tak maaf lagi, Encik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok Kadi pun dah balik. Tengoklah, Tok Kadi sampai selam minum air. Bukan bukan. Orang bisnes. Introducing the... Kalau tak pukul 11, pukul 12 lah jawabnya. Dah berulang kali saya ingatkan. Jangan datang lambat. Lambat juga dia datang. Susah. Mel, tengok. Dah sampai. Pokok durian buahnya lebat. 10 jari kami menyusun. Minta maaflah terlambat sampai. Orang poteh masakkan. Encik Mahadi tanam keladi. Kenapa datang menyusun jari? Tok Kadi dah cabut lari. Kenapa datang lambat lagi? Tok Kadi pergi mana? Sini, tengok. Tok Kadi dah
pergi West Coast, nikahkan pengantin lain. Faham? Oh. Awak janji lah. Pukul berapa? Sekarang sampai pukul berapa? Sebenarnya begini. Ha. Kami keluar siang, tapi hantaran tertinggal. Mampak lah kami datang. Kenapa ni? Ini apa ni? Ini dah lebih ni. Dah lebih ni. Bawa balik. Bawa balik. Mana? Alah. Orang dah kasih lebih tu, ambil ajalah. Mana boleh? Kenapa? Kami dah sediakan dulang balasan ni 10 dulang. Jadi kami boleh terima pun 10 dulang. 11. Nanti kira-kira. 10. 11 sama ni. Lebih satu. Habis ha? Macam mana dengan dulang lebih ni? Bawa balik. Mana bawa balik? Balik. Sebenarnya dulang yang lebih ni adalah hadiah dari rakan-rakan pengantin. Mereka membawanya kemari semasa kami ni semua ingin ke sini. Takkanlah kami nak tinggalkan di sana. Tak peduli lucky draw ke, jackpot ke, hantar balik. 10 tetap 10. Hei! Apa ni? Orang sudah marah. Marah ke? Marah aku kena marah. Rezeki je orang nak kasih. Ambil aja lah. Pasal pulang pun nak gaduh ke? Dia janji 10, tetap 10. Dah. Angin tak ada kat rumah ni. Ya, aku panas. Mama dulu kan. Bagaimana apa cadangan saya diterima atau tidak? Sebelum Tok Kadi tu datang, kita jalankan upacara penyerahan. Saya setuju dengan pendapat awak. Bagus. Siapa pula wakil pihak perempuan? Awak macam tak tahu. Mana tak tahu? Oh, saya orang baru. Senang aja, sebelah awak tu. Sebelah menyebelah. Saya Sudi. Saya Madon. Boleh kita mulakan Cik Sudin? Silakan. Terima kasih. Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu, saya serta rombongan saya minta maaflah kerana terlambat sampai. Sebagaimana yang kita janjikan, ialah kami datang ni ingin menepati janji tempoh hari. Alah, mana janji tepat? 10 dulang, ini terlebih! Ini 11! Sekali lagi saya serta rombongan saya minta maaf kerana tidak menepati janji. Anak tu betul-betul lah. Janji kau 10 bawa 11. Walau macam mana pun, kedatangan saya kat di sini ada membawa wang hantaran sebanyak $5,000. Ni dia ya. Cik Sudin, $5,000. Aku jeling aja. Dan mas kawinnya seutas rantai loket belian. Masnya mas 916. Berharga
1,000